Setelah absen selama 2 tahun karena adanya pandemi COVID-19, ribuan warga kembali membanjiri kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dalam gelaran tradisi Grebeg Maulud atau Skaten, Sabtu 8 Oktober 2022. Warga yang berdatangan dari berbagai daerah tersebut mulai memadati halaman Kori Kamandungan dan Masjid Agung Kraton Surakarta sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu dimulainya kirab, masyarakat yang berada di halaman Kori Kamandungan dihibur dengan penampilan tari-tarian. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, diawali dengan keluarnya prajurit dan pasukan drum band Kraton Surakarta, 2 pasang gunungan Grebeg Maulud diarak keluar oleh ratusan abdi dalam dari Kori Kamandungan menuju Masjid Agung. Sesampainya di halaman Masjid Agung dan didoakan oleh ulama Kraton Surakarta, sepasang gunungan jaler atau laki-laki dan istri atau perempuan langsung jadi rebutan ribuan warga. Hanya dalam hitungan menit, gunungan sepasang yang berisikan hasil bumi dan makanan siap saji tersebut pun ludes.
Sementara itu, sepasang yang lain dibawa kembali ke halaman Kori Kamandungan untuk diperebutkan juga oleh warga masyarakat. Hari ini, hari Sabtu Pahing, tanggal 12 Maulud atau tahun 2002, bulannya Oktober, tanggal 8, merupakan puncak peringatan Maulid Nabi atau yang kita ketahui dengan nama Sekaten, dengan turunnya Gajah Dalem Parjen atau Gunungan dua pasang dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menuju Masjid Agung Surakarta, di mana para sentono dalem, para abdi dalem semua rubyuk bersamaan untuk kemudian menerima Gajah Dalem Parjen tersebut, termasuk juga Ancak Tantoko. Untuk kali ini, sesudah adanya pandemi, pesuanan mendapatkan pelonggaran, terima kasih dari Satgas COVID-19. Semoga bisa semua berjalan lancar dan baik, tidak ada halangan satu apapun. Peringatan Maulid Nabi adalah yang diwujudkan dalam bentuk Gajah Dalem Parjen itu sebetulnya merupakan bukti rasa bersyukur. Pertama, memang mengenang, memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa segala hasil bumi, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita tetap gemah ripah rojinawi, terbukti ubo rampe gunungan semua lengkap dari polo kependem, polo kesampar, polo gemantung. Artinya kita apabila tetap ngestoaken dawing para leluhur dan tentu saja atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan spirit adanya sekaten ini, maka kita harus tahu mengenai latar belakang sejarah kehidupan kita. Yang kedua adalah juga kita harus memahami apa yang kita laksanakan sekarang dan tentu saja cita-cita kita yang akan datang. Itu simbolik makna daripada parjen dan rasa bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan untuk yang ke depan, segala kegiatan tradisi adat tata cara budaya keraton ini bisa bermanfaat. Bermanfaat kepada siapapun yang berkepentingan dan tentu saja merupakan aset budaya bangsa yang selalu kita jaga, kita lestarikan untuk kejayaan bangsa, nusa bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Seusai acara tersebut, warga yang masih berada di Kori Kamandungan pun kembali disajikan dengan penampilan tari-tarian.
dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Linsa Nisia, Menangkap Wajah Indonesia.